I fall in love, 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 love. But it grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, never saw messed up, 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 up. When you walked out, said that you had enough, enough, nothing to fool. Girl, I know, didn't expect this is how things would go. Maybe in time, you'll change your mind. Now looking back, I wish I could rewind. Halo rekan-rekan BCS, jumpa lagi bersama saya Jody Janitra dalam acara Berbagi Cerita Sukses. Kali ini kita ke tempat yang main, ke tempat yang agak berbeda. Biasanya kita ke tempat yang rapi, terus bersih. Kalau ini agak hektik, terkesan acak-acakan, tapi tetap produktif. Tahu kan ini tempat bikin apa? Bikin sepatu. Jadi di tempat ini dalam satu bulan mereka bisa memproduksi 800 sampai 1000 pasang sepatu per bulan. Pengen tahu kan ceritanya seperti apa? Yuk ikut sama saya. Halo rekan-rekan, sekarang saya udah ketemu langsung sama owner tempat produksi sepatu ini. Namanya Bagus Satrio. Halo Mas Bagus. Halo, apa kabar? Baik-baik. Boleh ceritain gak sih gimana awal mulanya terjun di bisnis sepatu? Awalnya ceritanya gue waktu dari kecil sih, dari SMP gitu udah senang banget sama sepatu. Cuman pas masuk kuliah gak kepikiran sama sekali buat bahwa gue bakal apa ngefokusin hidup di sepatu. Sampai ada satu titik mikir, kayaknya bakal lebih asik kalau misalnya gue kerja di bidang yang gue suka. Ya akhirnya pas tahun sekitar 2009-an gue start bikin ngelola workshop kecil, bikin dulu sepatu cewek. Udah gitu tahun 2010 saya bikin sepatu cowok yang benar-benar apa produk idealisnya saya lah. Jadi saya coba bikin sepatu dengan standar yang paling tinggi yang saya bisa ciptain. Terus mungkin sekitar 2012-an ada teman lama saya ngajakin kita buat bikin workshop sepatu baru lagi dengan brand sendiri, namanya Massive Things. Nah itu cikal bakalnya workshop ini sekarang. Gitu. Cuman seiring waktu karena kita emang dari awalnya pengen massive gitu ya, jadi kita nggak hanya produksi sepatu buat brand kita sendiri, kita juga open order buat terima dari maklunan brand lain di luar. Maklun dari dari brand-brand lain gitu ya. Betul. Selama ini brand-brand apa aja yang udah produksi di sini? Pertama kita ada Akewood, dia brand Jakarta. Kemudian ada Glinch, kemudian Junkie. Terus next kita sekarang lagi ngejalanin project sama salah satu brand Singapura untuk kerja di workshop sini. Oh jadi selain lokal udah mulai juga nih sama internasional. Iya. Nah ceritain dong gimana bisa brand Singapura ini bisa tahu tempat dan milih produksi di sini. Awalnya dia ngontak saya di brand yang satu lagi, brand yang Sagara. Ngontak buat dia pengen bawa Sagara di Singapura. Terus kemudian waktu dia datang ke Indonesia, saya ajak juga ke workshop yang di sini. Dia ngeliat kayaknya peluangnya lebih besar kalau misalnya dia bikin sepatu cewek yang mass di Singapura daripada jualan sepatu gentleman shoes. Karena kan price pointnya juga jauh ya. Kalau jualan yang jauh gitu ya. Jadi dia akhirnya diarahkan untuk bikin sepatu cewek gitu. Nah terus selama perjalanan tadi kan cerita awal mulanya bikin sepatu cewek, terus habis itu bikin lagi sepatu yang idealis. Sepatu yang idealis itu maksudnya gimana sih? Idealisnya bagus. Jadi teknik membuat sepatu tuh ada banyak ya. Konstruksi sepatu, terus jenis-jenis tipe sepatu ada banyak. Nah yang top quality-nya itu gentleman shoes, untuk sepatu men shoes lah yang dress-dressnya. Nah saya bikin brand itu, si Sagara ini, buat nge-cater market Indonesia yang biasa beli sepatu-sepatu impor.
yang kualitasnya tinggi, ya saya bikin versi Indonesianya. Maksudnya yang mana di luar mereka banyak yang pakai bahan-bahan bagus tapi produksinya pakai mesin, saya coba bikin pakai tangan tapi dengan kualitas bahan yang sama. Saya juga ambil materialnya juga dari impor dari luar. Dan perbedaan harganya jauh nggak sih antara yang impor tadi dengan yang bikinan bagus? Oke, let's say ada suatu brand A dari US misalnya, dia jual sepatu dengan style yang sama, spesifikasi produk yang sama, sama-sama dibikin pakai tangan, dia jual pasti di atas $1,000. Di atas $1,000. $1,000. Kalau saya sendiri jual di angka $250 ke atas. $250. 25%-nya lebih murah. Hanya seperempatnya. Hanya seperempatnya. Oke. Nah tadi jadi ternyata bagus ini tidak hanya punya workshop yang kita kunjungin sekarang, dia juga punya lebih dulu malah bikin sepatu-sepatu keren gitu ya, sepatu-sepatu keren buat cowok. Jadi dia ngelihat peluang bahwa sepatu impor yang bagus itu ternyata bisa dibikin di sini dengan harga yang jauh lebih murah dari seperempatnya, tapi dengan spesifikasi dan standar yang sama. Bahkan kalau menurut saya pernah coba juga sepatu yang bagus, bahkan ada yang lebih bagus sesuai namanya, ada yang lebih bagus juga dibanding merek luar. Oke, rekan-rekan, nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Bagus, dengan sepatu-sepatunya yang bagus juga, setelah pesan-pesan yang berikut. Rekan-rekan, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bagus, tapi di tempat yang sedikit berbeda. Ternyata workshop ini lumayan luas, halamannya. Workshopnya sih kecil ya, tapi halamannya luas. Gus, pernah nemuin selama ngejalanin bisnis sepatu, pernah nemuin kendala-kendala apa sih yang bikin atau sempat ngedown atau apa? Ada nggak? Kendala sih yang namanya usaha pasti ada ya, Jod ya. Paling yang pertama kali gue alamin tuh waktu itu saya nerima PO dari salah satu brand, salah satu distro. Cuman saya nggak ada modal buat ngejalaninnya, tapi saya main ambil aja PO-nya. Masih bodoh lah waktu masih pertama kali, baru sebulan jalan, nggak ada perhitungan kayak gitu. Jadi terpaksa saya ngejual kendaraan saya buat jadiin modal kerja. Terus kalau misalnya di sini karena lokasi workshop kita kan agak jauh ya, saya sengaja pengen narik keluar dari area Cibaduyut. Kan kalau Bandung kan terkenalnya Cibaduyut. Saya di daerah pegunungan gitu, jadi kendalanya paling pengrajin yang kita punya jaraknya terlalu jauh gitu antara rumah tempat tinggalnya dia dengan tempat kerja, jadi banyak yang enggan gitu untuk kerja bareng sama kita. Tapi ada juga yang mau, tapi mereka nginap seminggu sekali pulang. Kayak gitu sih paling. Jadi kendalanya nggak terlalu banyak yang memusik terlalu ribet atau apa, nggak ada ya. Hanya hal-hal tadi SDM paling ngakalinnya nginep di sini. Berarti orang-orang yang kerja di sini orang-orang pilihan dari Cibaduyut atau kayak gimana? Asal aja ambil gitu. Enggak, tetap kita juga punya standar ya untuk nentuin pengrajin, nggak bisa asal ambil. Yang penting sih saya pengen yang kerja yang ada di tempat saya tuh mereka mau belajar lah. Jadi maksudnya kan kalau dari karakteristik workshop satu dan lainnya kan beda. Jadi misalnya dari tempat satu pindah ke tempat saya, kalau saya pengen gaya saya beda, ya mereka harus bisa adaptasi dengan kondisi di sini. Nah terus sekarang jumlah pengrajinnya di workshop yang bagus ini ada berapa orang? Jumlah ada sekitar 20 orang. 20 orang? 20 orang. Jadi itu termasuknya skalanya masih kecil kah atau sudah cukup besar bagi skala bengkel? Untuk ukuran industri sepatu sih masih kecil ya, masih small scale. Tapi kalau di untuk ukuran industri kecil sepatu, kita lumayan besar dengan kapasitas produksi yang kita punya sekarang.
Jadi bisa 800 sampai sekitar 1000-an ya, per bulannya. Per bulan. Per bulan. Nah, ini kan udah ada banyak sepatu nih rekan-rekan. Ada beberapa model di sini. Ini yang sudah pernah dibuat dari merek-merek lain ya, dari brand-brand lain. Sepatu mana sih yang paling gampang ngerjainnya, yang mana nih dari semua? Kalau yang paling gampang ngerjainnya paling yang ini ya. Hmm. Ya, untuk sepatu cewek, karena pertama dia bahannya fabric kain. Pengerjaannya nggak sesulit bahan kulit imitasi atau kulit asli. Dan soalnya juga tinggal nempel gitu. Untuk harganya ini berapa? Biasanya ngitungnya gimana sih, per pasang kah atau per kodi, per mesin, atau kita hitung per pasang tapi dengan minimum order ya. Kalau minimum order di workshop kita sendiri itu di 25 pasang per desain. Per desain, per desain. Untuk yang seperti ini nih, ambil contoh yang seperti ini, harganya berapa? Itu di 125. 125. Ya, 125.000 per pasang dikali 25 pasang. Jadi buat rekan-rekan nih yang punya ide atau biasa gambar-gambar, coret-coret yang biasanya hanya di atas kertas, sekarang bisa mewujudkan ide itu dengan datang ke workshopnya. Bagus ya. Ya. Syaratnya 25 pasang per desain. Per desain. Terus selain yang ini, kalau yang susah ngerjainnya yang mana nih diantaranya? Yang susah paling yang ini ya. Ini lagi musim model apa nih disebutnya? Ini model boat shoes. Boat shoes. Boat shoes. Ini sulitnya karena pertama dia mukasin. Jadi ini jahitannya pakai tangan. Itu satu, terus pakai jarum gitu. Enggak pakai mesin. Kemudian outsole-nya juga kita jahit tembus. Jadi insya Allah enggak akan jebol lah gitu. Kalau untuk dalam waktu beberapa tahun pemakaian, dia kuat lah, sepatunya awet. Ini sulit karena dijahitnya pakai tangan. Tapi menurut saya akan lebih sulit lagi kalau kerjainnya pakai kaki. Enggak, bercanda. Ini harga berapa nih? Itu di 170. 170.000. Ya. Kulit asli ya. Kulit asli. Benar, asli. Asli rekan. Karena saya juga udah mulai bingung mau ngobrol apa, kayaknya kita udahi dulu segmen 2 ini. Kita akan ngobrol lebih jauh nanti dengan Bagus, tapi setelah pesan-pesan yang berikut. Kalau untuk bikin sepatu tadi kan minimum ordernya 25 pasang. Biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk bikin, nyelesain orderan kayak gitu? Kalau untuk produksi ya, kebetulan partner saya udah datang. Wait. Nah, kebetulan ini partner saya yang biasa ngerjain, nge-handle masalah produksi. Saya sampai terbengong-bengong karena ternyata saya nggak menduga partnernya kira-kira sama ya, kecil-kecil badannya. Ternyata saya sekarang tahu kenapa workshop ini rame, karena ada siapa tadi namanya, Mas Widi. Oh, Mas Widi. Apa kabar? Jadi ternyata ada Mas Widi di sini yang ngejagain workshop, jadi selalu aman gitu. Mas, tadi saya nanya berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk bikin 25 pasang sepatu? Untuk 25 pasang sepatu tergantung dari modelnya, Mas. Jadi kadang kalau misalkan untuk kulit biasanya satu minggu. Tapi kalau misalkan untuk kayak kanvas dan sebagainya itu mungkin bisa sehari itu 25 pasang. Nah, terus prosesnya tuh, mumpung ada Mas Widi nih, proses produksi tuh biasanya kalau saya misalkan saya mau bikin sepatu punya desain, apa yang harus saya lakukan gitu? Datang ke Mas Widi terus biasanya ngapain? Biasanya kebanyakan mereka ngasih kita modelnya, terus nanti kita buat cetakannya. Tergantung kalau misalkan ada sulas yang sudah sulas tentang sulas itu apa, Mas? Itu banyak yang cetakan sepatu. Oh, cetakan sepatu. Okay. Biasanya kalau misalkan model-model baru itu kita harus pesan dulu. Tapi kalau misalkan ada yang sudah tersedia, kita tinggal ini mungkin sekitar 3 hari udah bisa langsung produksi. Udah langsung produksi. Kalau kanvas tadi sehari, 2 hari beres. Oke. Selama ini Mas Widi, bahan-bahannya itu dapat dari mana sih? Kebetulan Mas Bagus juga dari linknya juga udah
banyak ya sebelum saya ngajak Mas Bagus juga linknya sudah bagus, jadi kita bagus linknya sudah bagus ya. Pasnya juga bagus. Jadi banyak kadang kalau misalkan kayak bahan-bahan biasa kita di Cibaduyut juga banyak. Kalau misalkan bahan-bahan yang kulit yang memang harus produksi kita impor ya. Terus apa sih keunggulan, kalau boleh sedikit inilah, sedikit pria atau narsis gitu, keunggulan workshop ini apa dibanding kompetitor ya? Kebanyakan dari mungkin apa, untuk produksi rumahan biasanya kan dari ininya timeline untuk produksinya tidak teratur. Kalau kita diatur sebagaimana mungkin jadi apa, tepat waktu. Terus dari kerapihannya sendiri? Ya, kita kerapihan ya, yang lain apa? Kita boleh ngadu lah kalau untuk kerapihan. Siap. Jadi selama ini belum ada yang berani ngadu, karena kalau mau ngadu masih di gitu ya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, bercanda-bercandanya, tapi setelah pesan-pesan yang berikutnya. Oke rekan-rekan, kita balik lagi ngobrol sama Mas Bagus yang megang sepatu Bagus. Mas, tadi Mas Widinya kemana? Tadi dia berenang dulu, udah sore dia harus biar kurus, harus banyak berenang. Jangan bercanda, ini harus serius Mas. Oh iya, lagi kemana kayaknya Mas? Lagi belanja. Oh lagi belanja. Lagi-lagi. Ini kenapa sekarang bawa-bawa sepatu keren gini? Ya, pengen pamer lah sekali-sekali ya kita ya. Gitu. Jadi ini produk sepatu pria saya yang pertama yang sebelum saya start workshop ini. Ini harga berapa nih Mas? Itu di 1.950.000. Wow, harga yang sangat terjangkau. Mahal. Tapi kalau dibandingin sama sepatu impor sih, dia jauh ya, bisa 8 juta, 10 jutaan ya. Dan lihat nih, si ininya rapi. Ya, jahitannya juga rapi, modelnya juga keren, nggak kalah lah sama sepatu impor. Jadi keunggulan workshop itu selain tadi tepat waktu, pengerjaannya juga rapi karena pengrajinnya terampil dan berpengalaman. Terus biasanya pernah nggak sih ngalamin misalkan ternyata telat gitu, harusnya tanggal berapa ternyata baru bisa ngirim tanggal berapa gitu, pernah nggak sih kejadian? Pernah sih, biasanya kalau misalnya supply bahan dari tokonya tiba-tiba habis. Tiba-tiba habis, tapi si supplier kita nggak ada ngasih kabar ke kita bahwa materialnya lagi kosong. Terus si konsumennya biasanya gimana? Apakah marah atau apakah ada kena penalti atau? Biasanya sebelum barang bahannya habis, sebelum bahan habis waktu mau masuk produksi, kita kan udah cek, udah tahu. Jadi kita kontak si kliennya, ngasih tahu bahwa kita bakal telat nih, tapi nggak pernah lama, paling seminggu dua minggu. Jadi biasanya mereka masih ngerti. Oh jadi ternyata Mas Bagus ini menjunjung tinggi etika bisnis gitu ya. Jadi kalau dia tahu janjinya ternyata bakal telat, dia ngehubungin, malah sempat kena penalti. Belum pernah kena penalti. Oke, mungkin rekan-rekan di rumah gitu ya, ada yang punya ide pengen bikin sepatu atau pengen punya brand sendiri, baik itu sepatu cowok cewek, bisa produksi di sini ya. Ngubunginnya kemana? Ngubunginnya bisa ke pertas yang tadi Widi di nomor 081 323 589958. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi, 081 323 589958, karena tulisannya ada di situ, dipegang sama kameramen. Oke, ada ini nggak Mas, tips atau triknya ngejalanin bisnis sepatu bagi teman-teman yang pengen ngejalanin bisnis sepatu, baik itu workshop ataupun punya brand? Ya ada baiknya sebelum kita start mulai usaha, kita pelajarin dulu sepatu itu seperti apa, karena ada sekitar 250 langkah dalam produksi sepatu dengan item yang sangat banyak. Kita harus apa satu-satu biar kita nggak terlihat bodoh lah di depan konsumen, kesannya seperti itu. Jadi kalau saya nangkep, udahlah jangan produksi sepatu, bikin aja sepatu di Mas Bagus. Oke, terima kasih banyak. Oke, sama-sama.
Tapi sebelum saya pulang, terima kasih nih udah diterima di sini. Mudah-mudahan cerita yang barusan bisa memotivasi rekan-rekan di rumah. Sebelum saya pulang, saya mau ngasih dulu cookies BCS supaya bisnisnya selalu manis dan gurih. Terima kasih banyak. Oh, dikasih sepatu. Iya, cuma sebelah aja nggak apa-apa. Ternyata Mas Bagus ini tricky. Jadi dia ngasih sebelah, tapi sebelahnya lagi harus beli. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap tonton terus Berbagi Cerita Sukses setiap hari Sabtu jam 6 sore hanya di YouTube.